DPRD Kabupaten Paser mendukung kinerja Dinas Pendapatan Daerah Paser untuk memaksimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah, agar dapat terpenuhi dan terrealisasi dengan baik. Hal itu dibuktikan saat jajaran anggota DPRD Paser dan jajaran sekretariat DPRD Paser melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus melalui pojok pajak Dispenda Paser bertempat lantai 2 gedung paripurna DPRD Jalan Gajah Mada Tanah Grogot, Rabu tanggal 3 bulan 7 2024. Untuk diketahui, pojok pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban berpajakannya. Dari Ketua Hendra Wahyudi, Wakil Ketua 1 Abdullah, dan Wakil Ketua 2 Fadli Imawan, dan sejumlah anggota Sekwan Iskandar Julkarnain, jajaran ASN hingga PTT Sekretariat DPRD Paser, nampak antri membayar pajak sistem Digi Bangkal Timtara, yakni layanan perbankan elektronik melalui media mobile, banking, dan internet banking. Ketua DPRD Hendra bersama unsur wakil ketua dan anggota saat ditemui menghimbau masyarakat agar taat membayar pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lanjutnya sangat dibutuhkan, karena dana yang berasal dari penerimaan pajak itu dipakai untuk pembangunan daerah. Selain itu, DPRD juga berharap peran pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk terus menggali potensi pajak yang ada. Apabila berbagai potensi pajak baik yang ada di perusahaan atau lainnya bisa benar-benar tergarap optimal, maka PAD akan terus meningkat dengan signifikan, pungkasnya.